Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita kedatangan motor Kawasaki Adblade. Nah, ini Kawasaki ya. Nah, ini kita mau ganti seal shock depannya. Nah, bagi teman-teman yang belum paham sama motor Kawasaki ini, jangan sampai di skip-skip ya, biar nggak gagal paham cara penggantian seal shocknya. Di skip-skip ya, biar nggak gagal paham cara pemasangan dan pembongkarannya. Lanjut kita ke pembongkaran ya. Ya.
Oh. Soknya ini udah bocor ya, udah bocor soknya. Nah, ini parah yang ini. Nah, ini udah poli keluar dari sini ya. Lanjut kita ke pembongkaran soknya. Lanjut kita ke pembongkaran soknya ya. Obeng ketok ya. Balikin lagi soknya. Buka tutup atasnya. Kita bongkar seal soknya. Pasir. Lanjut kita ke pemasangan sealnya ya. Nah, bagi teman-teman yang belum paham persamaan sealnya ini, Kawasaki
Bed ini persamaannya sama R-Racking juga sama ya. Sealnya ini sama sama R-Racking. Nah ini sealnya. Seal Kawasaki ini persamaannya sama R-Racking. Nah ini. Jangan lupa ininya dicopot dulu ya, pernya dicopot dulu, per atasnya ini. Nah, pemasangannya ini manual ya, pakai plat ini ya. Nah ini pakai seal bekasnya. Ini bagus ya, transisi. Kita pasang kancingannya. Pilihan dulu ini dulu yang pasang. Pasang kancingan hasil soknya. Ini udah ya.
Alhamdulillah pemasangan foknya udah beres. Semoga video ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.